Halo teman-teman, balik lagi channel Gue Xing Tech. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Teman-teman, kita tes ya, berhasil baru teman-teman ya. Kita paksa ya 3 pemain Brazil ya, meskipun sebenarnya ini nggak bagus sih kalau menurut gue teman-teman, cuman biar lebih enak aja kita paksa. Jadi Salinas ya kan, Rivaul sama Natureza. Oke, kalau Salinas LB-nya udah pada tahu lah ya, kurang lebih ya. Kita lihat Rivaul, kenapa gua LB dribble shoot speed power? Karena gua mau maksimalin dribble ya, karena NLS jarang gua pakai teman-teman. Karena susah pakainya mesti bertiga ya. Jadi gua LB speed juga sama dribble. Sama Natureza juga. Ya, Natureza juga. Jadi ini belum jadi ya. Ini speed dribble ya, meskipun gue belum punya miracle dribble yang S yang dupe, jadi pakai yang A sebenarnya udah cukup ya. Ini bonnya 14,5% teman-teman ya, lumayan lah ya, dibilang dikit juga enggak ya. Oke, Theo Noval, waduh, Radunga Brazil, Rivaul versus Radunga. Oke, kita tunggu teman-teman ya, kita ditemenin Theo Noval. Ya teman-teman, pengen tahu Theo Noval ya, udah terkenal di dunia persilatan CTDT Indo. Ya teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, wow, ininya HA-nya, bonnya sampai kagak kelihatan deh. Gue sebenarnya kalau Brazil ya teman-teman ya, itu bagusnya tuh Soga ya. Cuman gue nggak punya Soga nih masalahnya nih. Jadi kita pakai yang ada. Kita kasih Rivaul, kita lihat Rivaulnya dulu. Radungganya belum dicolok, masih mentah teman-teman. Oke, shootnya 27.000 ya, ini ke DM ya, ini ke DM. Passingnya 19.000, dribble 26.000. Kita shoot ya. Jadi kalau main rival itu, waduh baru mau ngomong kena blok, ampret. Oke, Natureza defense-nya intercept 18.000, tackle 17.000 ya. Sebenarnya sih lumayan interceptnya ya, kalau dicolok lightning intercept ya. Cuman lightning intercept tuh kalau teman-teman mau main dicolok, kalau mau main AM ya sebagai semi support. Kalau mau full attack ya, full scorer, itu nggak perlu dicolok defense. Jadi pakai high ball, low ball, dribble, one two ya, gitu ya. Oke, out. Waduh. Oke, kita lihat Salinas ya. Kita lihat Salinas ya. Skywing clean shot. Ya, Santana baru ini teman-teman, gue yakin keluar shoot baru. Ya, full metal phantom. Jadi kalau menurut cerita ya, itu kombinasi sama Natureza ya teman-teman. Dan itu gue rasa momentumnya gede banget. Oke, ini capnya 32.000 teman-teman. Tapi sayangnya gue nggak punya skillnya dari DF. Jadi pakai adanya yang ini ya. Jadi kurang maksimal nih. Jadi kalau teman-teman punya Salinas ini, tetap yang bawaan ini harus dinaikin juga ya, buat lawan skill-skill yang momentumnya nggak gede ya. Kalau yang gede pakai momentum, pakai skill DF ya. Oke, kita lihat Natureza. Natureza, aduh, ini ke DM ya.
bantu aja deh. Oke, masih kena nih Radunga keras juga ini. Staminanya dia FDS ya. Jadi staminanya masih banyak, dia force momentum. Tapi dia udah tiris nih, tenang aja. Oke. Oke, Rival tackle-nya lumayan ya. 18.000. Intercept juga 16. Jadi ya lumayan lah teman-teman buat ganggu musuh ya. Buat ganggu musuh lumayan. Ada insert master juga jadi lumayan. Nggak jelek ya defense. Oke. Yoshikoi, shobu ni ikuzo. Wantu. Oke, di shoot. Kelihatannya sih Salinas bisa nangkap tuh, kelihatannya ya. Salinas ada full power gain ya. 5%. 5% mah enggak berasa ya, teman-teman ya. Cuman ya okelah, nambah dikit. Ibarat kayak kita kalah matchup gitu ya. Masuk cuy. Tak tahan cuy. Oke, kita coba. Kita siapa ya? Ini Radunga masih ada gak stamina? Oke, kita kasih Natureza deh. Oke, dia udah gak bisa nge-heal. Asika. Lumayan lah Natureza teman-teman ya. Meskipun gua masih megang yang warna merah sih sebenarnya sih. Cuman yang merah itu nggak bisa main full apa ya? Full time ya. Kalau yang ini bisa. Gitu. Iine, iine. Ore wa makenai yo. Ini kalau teman-teman bingung ya, kok rambut Natureza aja begini ya? Ini Natureza awal memang rambutnya bajunya begitu, apa rambutnya begitu. Oke, kita shoot. Coba. Ini gua nggak tahu nih kayaknya ya 30 ribuan lah ya, jadi mungkin kalau bonnya sekitar 14-15% itu mungkin 31-32 ribu bisa dapat ya ke defender sama goalkeeper. Tapi kalau bonnya 27% itu gua yakin sih udah 35 ribuan gitu. Kita lihat Zino. Zino. Ih, masuk cuy. Masuk cuy. Gila, aneh ya memang Zino itu ya teman-teman ya. Ya padahal dia FBS ya. Padahal dia FBS tapi dia kayaknya melempom gitu. Kadang tebel banget, kadang ini banget ya. Oke, ini PR banget gua cuy. Ini juga nih memang kampret ya ini ya. Ya memang apa ya? Gara-gara tenacity sih sebenarnya sih kalau gue bilang. Kalau nggak gara-gara tenacity mah masih berani gue. Ini gara-gara tenacity jadi dia gila banget ya. Stamina setitik kayak satu aja masih bisa ngasih. Jebol lagi gue. Ini. Gue lepas lah.
Kalau ditangkep pun pasti masuk dan staminanya habis. Salinas yang nggak bisa main lagi. Langsung letoy. Kita coba di babak kedua. Coba Tiger Brand. Kita turunin dikit ya. Ya sebenarnya kombinasinya bagus memang Levin Natureza ya. Natureza siapa namanya, Rivaul ya teman-teman ya. Staminanya stamina killer 25-25 masing-masing ya. Udah gila banget. Tiger Brand kayaknya Tiger Brand nih. Bisa. Kita lanjut. Mega kimete yaru. Okori ni kakete. Yoshi, sore ja shouko o misete yaru. Koko de torikaesu. Shoubu da. Apa namanya? Sayang ya, gue nggak dapet Alberto ya. Padahal kalau siapa namanya di Natureza ini ada Alberto enak ya teman-teman ya. Sayang nih nggak dapet Alberto, gue nggak dapetnya Salinas kampret. Pas buat Snyder teman-teman, ya kan tiga Japan, U-type, dua non Japan. Oke. Aduh. Aduh, kalet. Kalet ya bundut. Ah. Kita lihat. Kalet. Waduh. Bantai gua. Ya teman-teman, meta baru ini ya. Meta baru ini gua simpulin. Jadi intinya tuh sebenarnya buat bentuk tim itu cuma 4 pemain teman-teman. Ya cuma 4 pemain intinya. Itu si siapa namanya? Si DF sama DC. Ya kan? Si Soga, Igawa, terus Michael, Rafael. Kalau Michael, Rafael universal ya. Kalau Soga itu lebih ke arah Brazil. Kalau Igawa lebih ke arah Argentina ya. Sona. Ya, kita kasih si siapa namanya nih? Laut. Ya ampun. Pakai acara ini loh. Kita coba NRS ya. Ini NRS ini skill langka teman-teman. Adanya di Rival Limited atau enggak di Rival Limited atau enggak di Rival Petit. Itu skill check. Gila, keren ya. Wah, pakai shoot Skyhawk shoot untuk sejenis momentum jarak jauh. Kalau Golden Hawk shoot sebenarnya juga nggak masalah ya, cuman Golden Hawk shoot itu jelasnya harus deket ke shootnya. Ini kalau begini kena nih. Dan tadi nggak kena deh. Bisa aja memang si siapa namanya? Zino ya.
Oke, ke Dias. Aduh, kok pada culun-culun ya? Oke, kayaknya bantu nih. Ini juga bagus teman-teman ya, Tsubasa FBS ini ya. Juga bagus ya. Jadi jangan disepelekan. Mana Natu Reza? Natu Reza. Aduh, offside Natu Reza, sialan. Padahal gua bisa tuh harusnya itu. Lawannya Soga ya padahal. Ini mengganggu juga memang si Takeshi ini ya. Kayaknya memang apa ya? Gua enggak ada skill defense Natu Reza sih. Dia wantu lagi. Waduh, Yuganya masih ada stamina nggak tuh? Ayo dong, dapet dong. Nah, payang gentil. Gentilnya payang. Oke. Hit. Faul. Gak bisa teman-teman, jadi harus di shoot. Oke, jadi intinya ya, video review ini teman-teman, intinya refoul ini bagus teman-teman ya. Refoul dia bagus, apalagi buat ngabisin kiper-kiper FBS ya kan, FBS apapun ya, mau tonjok, mau pukul, oke ya kan. Terus kalau Natu Reza juga bagus ya kan, kalau Natu Reza juga bagus ya kan, apalagi lawan matchupin harus di matchupin sama defender sama goalkeeper. Kalau Salinas kelihatannya gede teman-teman ya, kelihatannya gede catch-nya, cuman nggak sekuat itu ya. Di Salinas itu bisa kuat banget ya dengan status begitu, itu dikombinasiin sama catch-nya Salinas yang DF. Jadi kalau punya catch DF itu Salinas ya jadi dewa untuk bola ground ya. Oke, segini aja videonya kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.